Dalam safari politiknya di Kota Malang, pada Kamis 1 Februari, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjanjikan pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dicapai dengan menjaga dan mengelola sumber daya alam yang melimpah atau hilirisasi. Saat berorasi di Stadion Gajayana, Prabowo juga berjanji akan membuka banyak lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan korupsi. Semuanya akan terrealisasi apabila didukung oleh pemerintahan yang bersih dan angka pengangguran bisa ditekan seminim mungkin. Sementara itu, bagi anak dan masa depan Indonesia, akan dilakukan program pemberian makan siang bergizi untuk mencetak generasi yang sehat dan cerdas. Generasi tersebut menurut Prabowo akan mampu menghadapi persaingan dan tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Program ini juga menjadi bagian dalam upaya mewujudkan kemakmuran yang merata. Kami dengan seluruh kekuatan Indonesia Maju, kami bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami bertekad membawa kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita Indonesia Maju membawa berita gembira untuk Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan ditopang sumber daya manusia yang kompeten, Prabowo optimistis Indonesia akan menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri. Di akhir orasi politiknya, Prabowo mengajak masyarakat menjaga kerukunan dan turut mengawal jalannya pesta demokrasi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.